Sebenarnya aku ada masalah dengan movie ni. Hi guys, welcome to my little show. Nama aku Miku. Untuk video kali ini, aku nak review sebuah movie animasi, iaitu Mekamato The Movie. Pada yang siapa tidak tahu, movie ini telah ditayangkan pada 8 Disember 2022. Pada siapa yang belum tengok lagi, korang boleh tengoklah. So, dia mengisahkan tentang kejadian sebelum Amato dan juga Mechabot berjumpa. Plot dia simple je. Plot dia tentang Amato, hero dia, dan juga Mechabot berjumpa. Dan ada kuasa jahat, iaitu Gerakakus. So, Gerakakus ni ketua jahat dia, nak dapatkan Mechabot supaya dia boleh gunakan Mechabot tu untuk ni acara dia lah. So, memang very simple story lah tentang Mechabot ni. Sebenarnya aku ada masalah dengan movie ni sebenarnya. Masalah aku adalah datang pada diri aku lah, bukan movie tu sendirilah. Di mana aku memberi ekspektasi yang sangat tinggi terhadap movie ni. Sebab aku ada juga baca review sikit-sikit lah yang orang kata penuh dengan action dan semua. Macam bagi aku, macam bila aku tengok balik, aku macam action tu tak adalah banyak. Banyak tu as mean taklah sentiasa ada action. Overall dia punya timing story dia dah nice dah. Cuma bagi aku a bit slow lah. Mungkin untuk movie monster ni mungkin bagi aku slow lah. Sebab bila aku dah tengok Boboiboy Galaxy The Movie apa semua kan, so dia jadi macam a bit slow pace lah. Tapi yelah, kita kena ingat cerita ni permulaan terhadap series kan. So macam bila setiap kali movie yang ada permulaan macam Iron Man ke ataupun Spider-Man ke apa ke, diorang akan macam ada slow punya pace sikit untuk kita mengenali apa hero itu sendiri dan juga apa masalah yang diorang hadapi dan sebagainya lah. Bukanlah kecewa, tapi aku kena tone down aku punya expectation tu supaya tidak terlalu macam oh aku rasa cerita ni banyak gila action. Lagi aku pace dia memang very okay. Lagi satu, pemikiran dewasa yang buatkan kita ni kurang enjoy tengok cerita tu. Pemikiran dewasa yang aku masukkan adalah aku expect yang Mechamato ni, you know, some kind of new team of superhero yang monster akan bawa. Tapi in the end, monster dia orang buat kid show macam Boboiboy ni. So diorang ada watak comic relief dan sebagainya kan. Kalau dalam Boboiboy, comic relief kita adalah Papa Zola. Okay, Boboiboy tak sepenuhnya kata comic relief tau. Dia bila dia lawan memang dia serious tau. Okay, tapi bila dalam cerita ni kita nampak yang apa ya, Amato ni dia jenis yang very comedic ah, jenis yang santai. Korang boleh expect dia punya vibe macam any Thor movie yang sikit-sikit balawak, sikit-sikit balawak. Haa, macam tu. Tapi korang kena ingat yang Amato ni budak yang dia tak ada masalah dewasa. Haa, macam tu. So dia nak bermain-main je. Dia nak main-main dan apa semua. So semua pergerakan dia, semua cara dia berlawan tu sangat-sangatlah komedik. Dia ada serius dia, tapi yang membuatkan dia Amato adalah dia punya goofiness. Dia memberi impact yang sangat positif pada sekeliling watak sampingan tau. Kalau perasan, kalau macam Boboiboy yang watak relief atau bagi positive vibe dia dekat Papa Zola, dekat apa tu yang kawan dia yang tembak makanan tu, aku dah lupa, sorry lah monster. So tapi yang ni hero dia yang jadi orang kata positive center untuk semua watak-watak sekeliling dia. Ah, macam tu. Good lah, watak dia satu benda yang baru, yang very lain daripada yang lain lah. Ada addition lagi dalam cerita ni adalah Max Mana lah. Aku rasa semua orang dah tahu dah pasal Max Mana ni kan. Datangnya jiwa dewasa tu bila kita nak cerita tu, bila scene Max Mana lawan dengan Gerakakus, scene yang kita seriusnya ah, macam tu. Sebab itulah momen dewasa yang kita ada. Korang kena fikir cerita ni untuk budak-budak. Tapi yang masa Max Mana tu itu yang very seriousness punya vibe lah. So dari segi konsep semua, korang boleh tengok cerita ni lebih macam Agent Ali gabung dengan Boboiboy lah. Di mana cara lawan, efek-efek kuasa-kuasa tu Boboiboy. Tapi dia lebih kepada meka-meka, robot, macam tu lah. Gadget, lebih-lebih kepada macam tu lah. Dia punya kata tema dia lah. So bila diorang lawan macam ibaratkan Iron Man lawan dengan Gundam pada teknologi, dia punya lawan pun nice, aku suka. Lagi-lagi Max Mana punya lawan, so yang best tu bila diorang punya lawan tu diorang tekankan silat tau. So bila silat tu diorang gunakan untuk lawan tu dalam keadaan yang serius, dunia luar tengok ni macam
Oh ni silat kan. Ha, kita kita buat benda tu kan. Which is very, bagi aku macam suatu yang bagus lah. Kudos pada Monster lah kerana mempertengahkan benda tu kan. So korang mesti macam confused kan. Aku ni suka ke tidak sebenarnya? Ah macam tu. Sebenarnya aku suka cerita ni. Aku suka, suka gila-gila. Bagus. Dia bawa ketengahkan macam-macam perkara yang very Malaysian tau. Cumanya bila aku masuk tu, aku terlalu, mindset aku terlalu adult dan juga terlalu adult tu, at which mean macam aku expect dia lawan macam Iron Man, macam like serious gila-gila gempak semua, tak ada. Padahal diorang, dia tu budak-budak je, so dia punya cara is budak-budak punya style, macam tu kan. Lepas tu very high expectation, padahal cerita dia santai kan, santai. Bila last-last tu baru macam kau-kau kan, macam tu. Tapi kena ingat movie ni movie pengenalan. Nanti aku rasa movie Mekah Mahathir kedua, aku rasa memang gila-gila ada all outnya monster kan. So apa yang aku tak suka dalam cerita ni, aku rasa diorang tak cukup masa untuk pertengahkan watak-watak sampingan macam kawan-kawan diorang. Tapi memang cerita ni memang menfokuskan sangat tentang persahabatan Mekah Mahathir dan Mekah Bot dan juga Amato, which is very nice. Dan memang itulah patut yang dibuat sebenarnya. Cuma yelah, aku sayang lah orang watak-watak sampingan tu, sayang lah tak diketengahkan lagi kan. So overall cerita ni bagus. Music, tema, dia punya konsep, fighting scene dan sebagainya memang best lah kan. Overall ya, aku mengharap korang tengok lah cerita ni dan beri support kepada movie ni memang best gila kan. Korang, yang penting adalah korang enjoy. Jangan terlalu macam high hope yang pas korang dah tengok dah tengok Agent Ali apa semua, korang macam ini kena je. Tak boleh. Korang kena tengok like This is fun movie. It's worth your time, your family, your kids. Memang bagus gila lah. Dan aku tak nak korang jadi orang yang rugi kerana tidak menjadi antara orang yang terawal untuk melihat revolusi animasi di Malaysia ni. Movie ni antara salah satu, aku rasa macam ibaratkan pencetus ataupun revolusi kepada genre-genre animasi yang akan ada lagi dekat Malaysia ni. Ya, saksikanlah movie Mekah Mahathir. Dan rating yang aku akan bagi adalah 7/10. Alright. Kalau korang suka video ini, jangan lupa like dan juga share. Jumpa pada video akan datang. Bye-bye.